Hasan bin Ali cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, putra kepada Ali bin Abi Talib, yang mana ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Nabi pernah bersabda tentang Al-Hasan, mengatakan, engkau menyerupai aku, kata baginda Rasulullah, daripada daripada perut sampai ke atas. Maknanya bidang bahunya, wajahnya Hasan bin Ali lebih mirip kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Adapun bahagian daripada kaki dan cara melangkah dan bergerak Rasulullah, yang lebih mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Sehingga seakan-akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam membahagikan kepribadian beliau kepada Al-Hasan, daripada bahagian daripada pusar sampai ke atas dan daripada pusar sampai ke bawah, menyerupai Sayyidina Husain, menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya Hasan bin Ali meriwayatkan, sa'altu Hind bin Abi Halah an mashyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bertanya Hind bin Abi Halah. Saya ingat sudah bahaskan dalam bab yang lalu, siapakah Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ini saudara kepada Siti Fatimah, lain ayah. Hind bin Abi Halah saudara Siti Fatimah, lain ayah. Siti Fatimah binti Rasulullah, Hind bin Abi Halah, tapi ibunya sama. Ibunya Hind Siti Khadijah, ibunya Siti Fatimah Siti Khadijah. Siti Khadijah pernah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai anak selain daripada perkahwinannya dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara anak angkat Nabi yang merupakan anak kepada Siti Khadijah adalah Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikenali beliau ini sebagai seorang yang wasaf, seorang yang tepat di dalam memberikan sifat. Maka Hasan bin Ali bertanya kepada mak saudaranya, yakni Hind bin Abi Halah, tentang cara berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, faqala kana yamshi takafiyan wa yakhthu haunan. Nabi berjalan laju, wa yakhthu haunan, dan melangkah dengan tenang, tidak gopoh. Dhari'ul mishyah, langkahnya itu cepat. Idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Kalau berjalan seakan-akan turun daripada tangga. Yani orang kalau turun daripada tangga laju. Demikian baginda Rasulullah kalau turun daripada kalau berjalan seakan-akan turun daripada tangga kecepatannya. Dan ini menunjukkan kekuatan seseorang bila mana berjalan laju, dan juga menunjukkan seseorang berjalan itu tertumpu ketika berjalan berbandingkan kepada orang berjalan yang tak tentu arah atau tak punya tujuan. Maka orang yang berjalan bila mana tak punya tujuan, kebanyakannya adalah berjalan dengan slow, lambat, sebab tak tahu nak pergi mana, dan tidak fokus ketika berjalan. Sementara baginda Rasulullah kalau berjalan laju dan juga fokus atau tertumpu kepada tujuan yang dituju oleh baginda Rasulullah. Wa idza iltafata iltafata jami'an. Kalau Nabi menoleh, menoleh dengan seluruh tubuh badannya. Khafidut tarfi. Pandangannya itu memandang ke bawah. Nadharuhu ila al-ardi akthar min nadharihi ila as-sama'. Pandangannya ke bawah lebih kerap berbandingkan memandang ke langit. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Kebanyakan cara memandang Nabi itu pandangan memerhatikan. Yasuqu ashabahu. Kalau berjalan, beliau yang menggiring sahabat-sahabatnya. Yabtadiru man laqiyahu bisalam. Memulai kepada siapa yang dijumpai dengan memulai dengan salam. Yakni Nabi dulu yang mendahului yang lain di dalam
mengucapkan assalam. Ini satu hadis yang ditulis atau diriwayatkan daripada Sayyiduna Hindun bin Abi Halah melalui soalan cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dalam kata-kata Sayyiduna Hindun bin Abi Halah menceritakan tentang cara berjalannya Nabi itu adalah laju. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan jalan, memperlafaz jalan dengan pelbagai. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat jalan itu dengan bentuk perjalanan yang dipuji. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat jalan dalam keadaan yang dicela. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat jalan untuk menunjukkan qudrah ilahiyah kepada gerakan jalan. Yakni terkadang di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kalimat berjalan untuk menunjukkan qudrah ilahiyah, kekuatan, kekuasaan Allah di dalam menciptakan jalan supaya makhluk yang diberi nikmat boleh berjalan, tahu kalau berjalan itu adalah bahagian daripada kekuatan ilahi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang kepelbagaian makhluk, katanya فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, ada di antara makhluk yang berjalan dengan perutnya. Siapa makhluk yang berjalan dengan perutnya? Ular ataupun juga ikan. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, di antara makhluk berjalan dengan perutnya. Kemudian وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, ada juga makhluk yang berjalan dengan dua kaki. Manusia, burung pun berjalan dengan dua kaki. Kemudian وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ, ada makhluk yang berjalan dengan empat kaki, yaitu kebanyakan daripada binatang yang berjalan menggunakan empat kaki. Ketiga-tiga kategori makhluk ini, baik itu ular yang berjalan dengan perutnya, manusia yang berjalan dengan kakinya atau burung, dan juga haiwan yang berjalan dengan empat kaki, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka semua ini berjalan. Simbol kepada al-harakah, pergerakan. Ini ayat menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa di dalam menciptakan kalimat pergerakan ataupun berjalan, walaupun cara berjalannya itu berbeza, tapi semuanya berjalan. Dengan demikian Allah ingin memberitahukan bahwasanya berjalan itu adalah, atau harakah pergerakan melalui perjalanan itu adalah qudrah ilahiyah, yang kalau seseorang tidak boleh untuk berjalan maka akan terkendala maksud daripada tujuan hidup manusia di atas muka bumi ini, karena semua makhluk diciptakan oleh Allah boleh berjalan. Orang yang menginsafi berjalan itu, apapun alatnya, adalah satu qudrah ilahiyah, satu nikmat dari Allah, maka dia tidak akan mensia-siakan nikmat boleh berjalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat jalan yang dizahirkan dalam bentuk qudrah ilahiyah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim.